Pakistan. Pakistan adalah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Ibu kota dari negara ini adalah Islamabad dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pakistan berada di wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan Afghanistan, Tiongkok, India, dan juga Iran. Pakistan memperoleh kemerdekaan usai resmi berpisah dari India setelah Inggris menyetujui pemisahan kedua negara tersebut pada 14 Agustus 1947. Pakistan memperoleh bagian barat dan timur sekarang adalah Bangladesh, sementara kawasan tengah menjadi negara India. Ada berbagai etnis suku yang ada di Pakistan, diantaranya Punjabi, Patan, Sindhi, Muhajir, Balochi, Kashmiri, serta lain-lain. Pakistan menjadi rumah bagi gunung-gunung tertinggi di dunia, diantaranya adalah Hindu Kush, Karakoram, dan Himalaya. Pelabuhan Gwadar yang berada di Pakistan merupakan pelabuhan laut dalam terbesar di dunia. Berada di posisi strategis, Pelabuhan Gwadar menjadi tempat paling penting sebagai jalur perdagangan laut dunia di wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Pakistan memiliki jalan beraspal tertinggi di dunia yang juga disebut sebagai keajaiban dunia ke-8, yakni Jalan Raya Persahabatan China-Pakistan atau Karakoram Highway. Jalan ini merupakan salah satu jalur darat paling menakutkan di dunia dan membentang sejauh 800 mil dari Abbottabad di Pakistan ke Kashgar di Xinjiang, China Barat. Kota Sialkot yang berada di ujung timur Pakistan, Provinsi Punjab, merupakan produsen sepak bola buatan tangan terbesar di dunia. Hampir setengah dari bola yang ada di dunia diproduksi di Sialkot, bahkan bola kaki resmi dalam Piala Dunia FIFA dibuat di Sialkot sejak tahun 1990 hingga 2020. Pakistan juga memiliki lapangan polo tertinggi di dunia yang letaknya berada di Shandur, Pakistan. Tingginya 3.700 meter yang berada di antara wilayah Sitral dan Kishir, Gilgit, Baltistan, Pakistan. Hingga kini Pakistan menjadi salah satu negara muslim di Asia yang memiliki pasukan militer yang kuat dan tidak bisa dianggap sebelah mata. Pakistan menjadi satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir. Peradaban lembah Indus merupakan peradaban kuno yang tumbuh subur di wilayah Pakistan. Salah satu bendungan terbesar di dunia ada di Pakistan yang dikenal dengan nama Bendungan Tarabella.